It doesn't. Rasa suruh berangkang. Ada itu apa? Ini bau pati nih, semut ini bau nih. Kita habis dicuci ah. Oh, rebut bau. Ya begini lah. Mesin. Ya. Ini kan buat pantalan. Oh. Nanti kalau dia ini kan. 1, 2, 3. Tas minuman bobanya habis. Ya? Minuman bobanya habis. Tinggal dihabisin situ. Kempes. Oh, didudukin mama. Awas bobeningnya. Gendutin aku. Oh ya, ini masa-masa bercanda sama anak itu jangan dilewatkan, karena masa-masa itu tidak bisa diulang lagi ketika anak itu sudah bosan bermain dengan orang tua. Iya. Ya Tas. Iya. Ketika Tas dari bayi main sama papa, sama mama, lari ke sana kemari, gangguin papa mama, enggak apa-apa. Nikmati aja masa-masa itu. Dan bila masanya itu anak itu apa namanya ya? Dia sibuk bermain dengan teman-temannya di luar sana. Kita. Seharian dia pun bermain dengan teman-temannya gitu. Kayaknya banyak formalinnya. Coba. Susah sih, harus pakai lem dulu kayak gini, Tas. Banget capok. Banyak. Apa-apa. Capok juga ngecen. Tas yang tapok. Ya. Jadi biarkanlah bermain bersama-sama ya Tas ya. Nanti. Nanti apa? Ya kalau Tasnya sudah malas bermain sama papa mama, udah Tas sibuk sendiri. Biasanya SMP itu banyak aneh. Kurang main sama orang tua. Oh, tidur aja belum mau misah. Yang dipisah baru berapa menit bisa dia tahu. Nyusul. Ngendus apa Tas kamu ya? Mama. Mama gak ada nih. Langsung bergerak. Kayaknya tahu iya. Tidur. Tas cekel di tangannya mak. Kayak ada banget pipe. Ada nanam mak. Terus? Nyusul lu misah. Tapi emang dari bayi, kalau lihat video dia yang dulu sekali, sekitar 7-8 tahun yang lalu lah, 6-7 tahun yang lalu, waktu masih di Makassar itu, dia masih bayi tuh, nyorong-nyorong ini itu. Ada kan di mesin bodir ini, di channel mesin bodir itu ada videonya. Video dia itu masih lucu-lucu sekali tuh. Tidurnya sampai malam. Ini mamanya udah tidur duluan. Saya nemenin dia, ngeliatin dia, takut dia makan apa gitu kan. Tapi sih kamar sudah dibersihkan, enggak ada benda-benda yang berbahaya kalau digigit gitu. Hah? Ya kamu sampai malam, nanti kalau aku udah kecapean baru aku bangunin mama. Aku ikat kamu. Kamu saya ikat di kaki papa pakai kain. Terus kamu nangis. Nah kalau kamu udah nangis itu gampang, bangunin mama suruh nete tidur, dan aku pun nyusul tidur gitu.
Om. Aku ya. Kritik kamu masa kecil. Iya, kritik kalau dia bahasa mama tuh kritik enggak bisa diam. Cuma diamnya kalau tidur aja. Kritik enggak bisa diam mama. Terus yang kayak kamu ya? Kamu enggak ada diamnya dari enggak ada antengnya. Itu. Namanya kritik. Cuman sekalinya kamu tidur memang bangunnya susah. Kalau misalnya tidur jam 11 malam ya. Jam 11 malam kamu tidur tuh. Nanti pagi-pagi udah jam 9 papa bangunin susah. Kan ada videonya yang kamu disuruh mandi sama papa. Malah kamu mau jemur anduk. Itu umurnya belum ada setahun ya. 11 bulan kalau nggak salah. Ya karena papa ajarin, papa sering ajak ngomong apa. Yang aktif tuh papa sama Tasya, bukan mama. Jalan, kita yang jalan. Kamu 9 bulan udah jalan. Itu karena papa transfer ilmu pakai kaki ketemu kaki dan cepet jalan. Bener dulu kaki kamu di satu yang kayak papa begini nih kaki begini. Nah iya begini waktu bayi. Sekarang kepanjangan tas ya. Enggak, belum, masih badan saya itu. Tasnya panjang banget sendirian. Belum ya, karena dia tinggi nanti. Jadi begitu. Nah, kamu cepet bisa jalan. Itu. Terus main sepeda kencang-kencang malah jungkir. Habis itu gak mau main sepeda lagi. Terus main gunting. Ini gak main gunting, ini kena gunting dia. Pas angin kok, pas angin. Ya pokoknya apa yang dia habis itu dia kena sakit. Maksudnya kena gunting atau kena pisau gitu. Habis itu dia berhenti gak main itu. Ngeliat itu aja takut. Gitu. Pas jelek. Ya. Terus agak bilang kayak kecewa. Ekspresi nih. Ya nangis lah. Emang ada anak kecil langsung lari. Kamu lihat kura-kura juga nangis. Di pas angin yang itu tuh. Oh masukin. Berdarah apa? Enggak berdarah sih. Itu kan seng padahal loh. Saya juga heran. Di pas angin seng. Jarinya dimasukin akhirnya. Terus ada yang besar itu yang berdiri. Terus naik punya karak ya. Lamaan kalau apa nanti? Ya di sampingnya lah. Cuma kamu kan orangnya gak, anaknya gak bisa diem. Dari bayi. Kalau kamu tuh anaknya anteng sih. Anteng wong. Umur 9 bulan kurang lebih atau 8 bulan naik tangga ke lantai 2. Kita enggak tahu. Kita pikir anak tuh hilang, kita cari-cari ke kolong meja, ke kolong mesin, enggak ada. Nah, saya di dapur, mamanya di depan. Terbalik. Gitu. Ya iya. Apa saya yang di depan kamu di dapur? Di depannya di dapur. Nah, dapurnya itu membelakangi tangga. Anak itu ke dapur langsung naik tangga gitu. Cuman posisi masaknya kan belakang tangga. Dia nggak lihat anaknya naik tangga. Saya pikir ya anak juga sama mamanya. Mama gitu. Karena mama. Saya lihat emang dia ke belakang. Eh kira mama cari ke depan, saya cari juga. Enggak, nggak ada. Tasya sama papa tadinya. Mama kan di dapur. Yang dipanggil-panggil Tasya. Di atas langsung lah kita berdua lari ke atas. Anak udah ada di atas. Baru setelah itu dites. Kamu naik tangga bagaimana? Kamu naik sendiri. Ternyata cukup bahaya kalau dilihat sebenarnya. Dia bisa pegangan tangga tuh yang di samping. Kalau kamu kakinya sampai jeblos, jatuhlah ke bawah. Di bawah lantainya keras. Saya gak kebayang tuh gimana ceritanya. Anak semata wayang. Anak siji-siji nih ya. Tapi emang anaknya gak bisa diam. Bener gak bisa diam. Gak